Kinder. Ini kayaknya grupnya Kinder jadi Bueno. Apa ini? Maksudnya apa ini? Ah, punya Shakira. Kayaknya mau makan Bueno nih. Apa sih maksudnya? Bueno. With milk and hazelnut. Waduh, kayaknya enak banget nih. Dua kali maksudnya apa? Aku juga masih bingung nih. Apa itu? Koper. Koper buat oyen. Koper buat oyen. Oyen apa? Oyen? Yang boneka kucing itu ya. Ah, ya coba nih. Koper Pikachu. Koper Pikachu. Kayak jamnya. Bukan Pikachu sih, cuma kayak kayaknya. Ini apa ini? Kita review dari sendiri. Ini sangat. Apa itu? Wow, surprise. Masya Allah. Bikinnya bagaimana? Itu bikinnya berapa lama itu? Satu jam. Sudah ketiga jam 15 menit. Ah, masuk. Itu kan susah bikinnya. Coba tadi. Gampang, serius. Ini paling gampang. Ini ngabisin anu kan solasi ini. Ngabisin solasi. Ayah, ini paling gampang. Masuk. Iya, paling gampang. Bukan makeup ya, ini kayak kokok. Apa? Ini kayak Oreo gitu. Ini gitu. Waduh, ini ada boba. Terus ini ada tulisan gitu. Ya dibuka coba, cara mainannya gimana? Satu. Dibuka semua coba, itu satu lagi masih ada satu tuh. Kelinci apa itu kelinci? Kelinci ya, aku tulisnya kelinci. Teman-teman, ini taunya dari apa? Kertas, terus digambar dulu, terus di kertas digambar dulu, terus dilapisi sloti, baru digunting. Di sini ada double tipnya. Double tipnya pakai apa? Pakai selotip digulung ke dalam, jadinya bisa double tip tuh, lengket, nempel tuh. Nah, itu pakai seperti itu. Terus kita ada pin kayak naruh sesuatu kayak gini. Di gulung-gulung. Terus ininya yang lengket tempel. Terus ini. Oh, begitu. Terus ditempel itu jadi double tip. Keren nih ini teman-teman nih. Double tipnya versi Shakira Hanan HD ini. Kreatif banget tuh. Itu satu, koper satu. Koper dua. Koper satunya lagi yang judulnya Oyen, koper Oyen. Oh gitu. Terus mainnya satu, mainnya lainnya lagi mana? Ini. Nggak cara mainnya? Udah tinggal kasih aja gitu sini-sini gitu bakal aja gitu yang ada boneka gimana gitu kalian. Iya. Itu bisa juga pakai foto ya dia? Pakai foto misalkan atau gambar ya, misalkan foto dicetak di atau di print sendiri terus digunting-gunting itu kan bagus ya. Tapi saya kira bikin tulis tangan sendiri itu. Satu lagi koper oyen. Apa koper oyen? Oyen itu kucing ya tadi. Wow, banyak isinya. Masya Allah tuh. Tuh banyak banget, macam-macam ini. Coba di absen satu-satu. Ini apa tadi? Ini kayak boneka gurita. Boneka gurita. Ini? Itu makanan mie pedes. Oh, mie pedes. Mie instan. Samyang ya? Samyang ya. Samyang. Ini ada banyak nih. Waduh, banyak banget. Nah, kita. Kreatif. Jangan ditinggal. Ini selesaikan dulu. Yang ini gurita. Terus? Yang ini tab, tablet ya. Tablet. Ini HP. HP oke. Okay. Ya. Ini kayak oyen tulisan gimana gitu dari siapa? Gak ada, double tipnya hilang. Kalau itu kayak ubur-uburan kayak gini. Cumi-cumi ya. Ini tulisan. Ini Samyang. Samyang. Dan ini kucing. Wow. Ini boba. Woi, banyak banget boba. Ini minuman air putih.
elemen air putih. Ini pulpen apa yang? Tuh, stylus itu namanya nih, pulpen buat handphone. Oke, ini sekarang dirapikan. Coba teman-teman tuh kreatif banget. Makanya dia kalau berkreasi tiba-tiba diam, gunting-gunting, selotip-selotip, itu jadinya seperti itu nih, seperti ini. Koper kelinci isinya tadi mainan-mainan seperti itu. Kreatif. Oke, masukin. Bapaknya di atas. HP minumnya juga. Yeay, habis. Kita makan ini kan. Sekarang makan Kinder Bueno. Kuncirnya lucu banget. Lupa. Sini enggak ada, sana ada dua. Enggak, ini maksudnya pengen diginiin kayak di YouTube gitu. Ini malah lepas. Lepas ya udah, sekarang makan. Kita kayak baca dulu. Ini produk dari, kalau teman-teman suka makan Kinder Joy, suka beli Kinder Joy, ini salah satu produknya. Kemarin sih kayaknya sudah beli. Harganya berapa? Sekarang lagi promo dari harga 15.000 menjadi 10.000 di Alfamart. Itu bukan promo, apa? Tapi naik harga. Kok naik? Iya kan bukan promo, kan 15. Kan dari 15 menjadi 10.000, iya. Jadi diskon. Tapi katanya sama itu. Enggak, itu ada di box tadi kan. Kalau di box itu pasti promo deh. Kalau enggak di box yang di etalase itu enggak promo. Biasanya. Ayo kita buka, aku udah okay. Sabar. Kita dulu. Beratnya 2x21. Oh ini 2x itu maksudnya isinya 2 nih. Ini sama ini nih. 2x Bueno. 2x21 gram. Jadi totalnya 50 gram. Harganya ya tadi 15.000 tapi lagi promo jadi 10.000. Silakan dibuka Sakira Hanan. Ganti tempat. Ganti tempat. Enak banget ini lembut karena ada apa? Nih, ada wheat milk and hazelnut. Enak. Agak-agak crunchy, ada lengket-lengketnya gitu, kayak apa namanya, enak dah pokoknya deh. Kok kali kan kemarin sudah buka satu yang ya. Satu kepa yang satu nggak apa-apa deh, yang penting sekarang kita makan Bueno dulu. Ayah juga mau, ayah satu ya, kan ada dua tuh. Wow. Pelan-pelan. Coba belakangnya lihat. Ada apa sih? Mungkin nempel di belakang, nyangkut. Coba ya lihat ini. Lengket deh gitu. Ini yang lengket. Nih teman-teman, ada satu, ada dua gini nih. Ternyata ini isinya adalah ada bawahnya wafer ya, Dek. Iya, enak banget. Wafer coklat hazelnut. Enak banget, Dek. Tengahnya kopong ya, Dek. Enggak, setengahnya kayak ada gini nih, hazelnut. Coba dibuka. Tadi udah aku masukin kulkas, jadinya kayak gini. Oh, ini tadi masukin kulkas, agak keras, enak tapinya. Coba dibuka satu, ini pelan-pelan deh, ini nih, denger deh. Biar teman-teman tertarik. Coba lihat, ini pegang situ ya. Wah, enaknya, aromanya. Aduh, aroma coklat dan wafer, enak banget. Dalamnya ada coklat lembutnya. Itu ternyata dalamnya hazelnut ya. Rasa kacang kan? Dalamnya rasa kacang kan? Itu hazelnut. Cicak makan capung. Wah, kasihan capungnya. Nantinya pernah lihat ya teman-teman, aku pernah lihat di YouTube. Apa? Ada cicak ya, sama lalat. Nyamuknya ya di, nyamuk. Cicaknya dibilang cicak terbang, soalnya terbang. Cato. Iya. Kamen tahu abangnya tuh. Enak banget. Jadi
ini rekomen ya. Cuman harganya men, meskipun rekomen tapi harganya men, 15.000. Lagi promo aja jadi 10.000. Ya memang harganya Kinder Joy kan harganya harga premium lah. Kinder Joy segitu ya, ini produk dari Kinder Joy sama. Harganya segitu juga produknya. Oke. Okay. Bentar, jangan like, comment, dan subscribe dulu, jangan. Terus mau bilang apa saya kira? Lupa. Kocak tuh. Bentar lagi. Oh ya. Apa tuh? Kalian tuh kalau pernah ke Mekah ya tuh, itu kan ada Nutella ya kayak gini enak banget. Nutella. Oh, di Mekah. Di Mekah atau Madinah? Enggak tahu. Waktu itu belanjanya di Madinah. Kan dulu kita pas umroh ke Madinah dulu baru ke Mekah. Jadi pas ke Madinah kita belanja-belanja, ke Mekah fokus ibadah. Ada coklat yang terasa sini itu, tapi kayaknya bukan itu dah. Kacang soalnya. Kamu kalau ke Madinah, ke Mekah yang diinget hazelnut, karena kamu di sana dulu pas kecilnya pengen makan hazelnut. Nutella, pasti ingetnya Nutella. Oke. Okay. Ya padahal enggak ada di sini, cuma kok ada di sini. Pas di sana kayaknya enak banget ya. Cuma aku lihat di YouTube itu cuma orang doang yang nemu doang, itu yang lainnya enggak nemu. Masa? Enggak tahu ya, baru tahu. Enak banget. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.